Selengkapnya mengenai viral guru adu jotos di depan siswanya, telah bergabung bersama kami Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Caniago. Selamat siang Pak Faidir. Setelah salah satu guru ini melapor Pak, kemudian bagaimana Pak status laporannya saat ini, perkembangannya seperti apa Pak? Baik, pada tanggal 3 Februari 2020, salah satu guru yaitu Pak Herbin Manurung sebagai korban membuat LP atau membuat pengaduan di polsek kita, sudah kita terima. Dan pengaduan tersebut sudah kita proses, mulai dari pemeriksaan korban Pak Herbin sendiri, dan ditambah juga saksi, dan juga barang bukti, sepeda motor yang dirusak atau helm yang dirusak sudah kita amankan di kantor kita. Baik. Bapak, apakah alasan dari adu jotos ini murni karena perusakan motor tersebut atau ada alasan lain, Pak? Benar. Jadi rangkaiannya mulai dari jotosan di atas di lokal sampai turun ke bawah. Jadi mungkin dilihat pada diduga ya oleh pelapor sepeda motor korban lagi parkir atau mungkin helm, jadi disitulah emosinya diluapkan sehingga membanting helm dan sepeda motor tersebut. Baik, apakah benar perkelahian dilakukan di depan siswa, Pak? Hasil dari pemeriksaan kita juga termasuk viral, video viral juga, ya. Awalnya memang di depan, dalam kelas, di depan siswa, jadi sempat direkam oleh siswa tersebut. Baik, apakah dari hasil penyelidikan diketahui kalau hubungan kedua guru ini memang tidak baik begitu sebelumnya memang? Hasil hasil pemeriksaan kita, ya memang ini berbuntut dari yang sudah lalu-lalu ya Bu ya. Jadi ini mungkin secara hubungan pribadi, karena terlapor ya ini salah satu anak dari ini kepala sekolah ya, ya atas nama Deni Panjaitan, tapi dia di situ sebagai guru honorer, ya. Baik, Pak, apakah kemungkinan ada yang ditetapkan menjadi tersangka nanti, Pak? Hasil pemeriksaan kita belum mengarah karena kita masih dalam tahap penyidikan, yaitu memeriksa saksi-saksi. Baik, terima kasih Kompol Faidir Caniago sudah bergabung bersama kami di iNews sore.